Okay, hari ni kita nak tunjuk perbezaan starter, ori dengan fake meal, kopi meal. Ada can pun ada kopi juga. Kami baru dapat kesan can pun dah ada kopi. Okay, lah kita tunjuk starter dulu. Okay, kalau ori meal dia akan main kotak putih. Ni kopi dia akan main siap logo lah apa bagai, tapi dia pun kopi. Okay, yang kalau yang ori Vietnam punya dia main macam ni. Dia akan plastik macam ni packing dia. Okay, plastik dia packing macam ni. Ori punya. Okay, yang ni yang kopi punya. Kopi punya dia main plastik macam ni. Plastik pun dah lain lah. Plastik dia macam ni. Plastik dia macam ni. Dia tak ada seal macam tu. Okay, ni starter dia. Okay, kalau tengok dengan mata kasar senang nampak. Satu, getah ni. Kalau ori punya dia main getah putih macam ni. Kalau yang kopi punya tu dia main getah merah ni. Lepas tu lambang kat sini. Kat sini dia tak ada tulis Y15DR. Kalau yang ni ada tulis Y15DR. Mudahlah nak cam yang mana kopi, yang mana ori. Kalau tengok daripada luar, tengok kotak dulu putih dengan kotak macam ni. Ni kopi, ni ori. Kalau dekat starter, tengok getah ni dengan getah ni. Lepas tu tengok Y15DR ni dengan sini tak tulis. Kalau LC pun sama, LC dia ada tulis LC. Yang dia punya pun tak ada tulis LC. Ni, okay, ni starter. Okay, lalu kita cerita pasal cam pula. Cam pun dah ada orang kopi. Okay, kalau yang ori dulu memang kami buat kotak ada macam ni. So kami ubah kotak bagi tak ada jernih tu. Plastik ni tak ada lah. Yang lor, yang ori semua tak ada lah. Yang kopi dia tiru yang lama. Dia terlambat sikit. Okay, dalam dia kami punya plastik main macam ni. Seal dia. Ni yang ori punya. Okay. Yang kopi punya dia main plastik jernih biasa macam ni je. Dia plastik jernih ni. Plastik pun nipis. Kita pegang pun biasa. Yang plastik ni dia terbaik. Okay. Potong dulu. Ini ori dia. Okay. Dia nampak macam ni beza dia. Ori dia main kalau coating hitam. Belakang ni pun dia ada coating hitam tu. Coating ni, coating ni, coating. Dia pun coating dulu baru dia pun mesin. Okay, boleh nampak lah. Ni ori XR punya. Yang ni memang nampak terang-terang lah. Kopi. Dia nampak berpusar-pusar bekas mesin tu. Selalunya cam macam ni ni main daripada China lah. Made in China. Kalau kita tengok dia punya logo pun dah lain. Font logo dia XR tu dia halus. Yang ni dia macam gemuk sikit XR dia. Color pun dah lain. So jangan terpedaya lah. Duk beli dengan pok-pok. Duk tiru barang orang. Mereka tak ada idea. Duk tiru barang orang. Senang nampak lah. Cam lagi senang nampak lah. Kat situ boleh nampak lah. Ni kami beli. Kami beli kat Shopee yang ni. Dapat dekat Shopee.